Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aydhan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sadaqallahul 'adzim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua selaku makhluknya, tiada bosan dan tiada henti. Salawat serta salam semoga selamanya dicurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, para tabi'in, tabi'in tabi'in, dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah di hari yang ke-10 ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita semua selaku umat Islam, umat yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya, yaitu kewajiban melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-10 ini. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kultum di hari yang kemarin saya menyampaikan tema tentang kewajiban dan tujuan ibadah puasa. Insyaallah pada kesempatan kultum kali ini, sebagai lanjutan dari materi yang kemarin dibahas tentang kewajiban dan tujuan ibadah puasa. Surat Al-Baqarah ayat 183 kemarin sudah kita sampaikan bahwa tujuan ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita semua menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat tattaqun. Tattaqun di sini dalam gramatika ilmu bahasa Arab atau ilmu sorob tepatnya dan nahwu, itu menggunakan fi'il mudhari. Tattaqun fi'il mudhari adalah fi'il atau kata kerja yang memiliki makna untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian kenapa Allah menggunakan kata kerja? Karena untuk menjadi seorang pribadi yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perlu proses, perlu upaya, perlu usaha, sehingga menggunakan kata kerja. Tidak serta-merta orang yang melaksanakan puasa kemudian tanpa usaha, tanpa upaya, tanpa kerja keras, tanpa melakukan ibadah-ibadah selain puasa selama di bulan Ramadan, tarawih, tadarus, sedekah dan sunat-sunat yang lainnya, tidak serta-merta orang tersebut menjadi pribadi yang bertakwa. Makanya Allah menggunakan fi'il, dalam hal ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah fi'il yang yakbalul hala wal istiqbala, menerima masa sekarang dan masa yang akan datang. Apa artinya? Bahwa nilai-nilai ketakwaan ini selama bulan Ramadan, dengan rangkaian-rangkaian ibadah bulan Ramadan, puasanya, berjamaahnya, tarawihnya, tadarusnya, sedekahnya dan lain sebagainya,
tidak lantas itu hanya dilakukan sekarang saja selama sebulan penuh bulan Ramadan. Akan tetapi wal istiqbala di masa-masa yang akan datang, 11 bulan berikutnya, tahun-tahun berikutnya, sepanjang hayat, sepanjang usia kita, kita dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Itulah makanya kenapa di surat Al-Baqarah tentang kewajiban ibadah puasa ini, tepatnya 183 ayatnya, Allah menggunakan kalimat dengan fi'il mudhari, sehingga bisa kita pahami bahwa nilai-nilai ketakwaan tersebut harus kita buktikan hari ini, selama sebulan ini, bulan Ramadan, dan masa-masa berikutnya. Itulah saya kira tentang tujuan ibadah puasa ini, la'allakum tattaqun, bahwa nilai-nilai ketakwaan itu jangan hanya di bulan Ramadan saja. Kadang-kadang bisa kita saksikan sebagian saudara kita mungkin yang kurang atau belum memahami tentang makna dan tujuan ibadah saum ini. Mereka hanya rajin berjamaah sholat selama bulan Ramadan saja. Mereka hanya rajin bersedekah selama bulan Ramadan saja. Mereka hanya rajin tadarus baca Quran selama bulan Ramadan saja. Setelah selesai bulan Ramadan, datang Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan seterusnya, itu semua menjadi sirna, menjadi bubar. Kita hanya rajin ibadah nanti bulan Ramadan berikutnya. Tidaklah demikian. Pepatah Arab bahkan mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramdaniyan. Jadilah kamu penyembah Allah, rabbani, wala takun ramdaniyan. Janganlah kamu menjadi penghamba bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa tujuan ibadah saum ini membentuk pribadi yang bertakwa. Semoga hanya ketakwaan ini tidak hanya kita munculkan, kita lakukan di bulan Ramadan saja, tetapi mudah-mudahan 11 bulan berikutnya, tahun-tahun berikutnya, bahkan sepanjang hayat kita betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan merupakan madrasah atau merupakan semacam diklat, semacam tempat pelatihan bagi kita yang menjalankannya. Bagaimana tidak, selama bulan Ramadan kita dilatih untuk bangun lebih awal, jam 2, jam 3 katakanlah seperti itu. Kemudian selama bulan Ramadan kita dituntut juga untuk rajin membaca Al-Quran. Bahkan sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Abdulus sedekati sedekatun fi Ramadhana, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibadah-ibadah lainnya sunat, pahalanya seperti wajib. Kemudian padilah-padilah yang lainnya yang luar biasa ibadah-ibadah selama bulan Ramadan ini. Jadi ibadah Ramadan merupakan sarana buat kita untuk melatih diri, menggembleng diri. Ini adalah bulan diklat, bulan pelatihan buat kita. Mudah-mudahan setelah kita keluar dari bulan diklat ini, 11 bulan berikutnya, tahun-tahun berikutnya, kita betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang lulus, yang berhasil melalui latihan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, terlebih sebagaimana yang saya sampaikan di kultum sebelumnya, kita semua hari ini sedang diuji dengan wabah penyakit virus corona. Saya kira hanya pendekatan keimanan dan ketakwaanlah yang akan menjadi solusi buat kita semua, supaya kita segera keluar, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci ini, bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh rahmat ini, Allah mengangkat wabah penyakit ini dari dunia ini, terlebih dari Indonesia dan dari daerah kita, Jawa Barat, Ciamis, dan khususnya wilayah Kecamatan Panjalu. Kita berharap melalui pendekatan-pendekatan keimanan dan ketakwaan, semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikannya bagi orang tersebut makhraja, jalan keluar dari masalah hidupnya. Kita hari ini dihadapkan pada masalah yaitu virus corona. Kita ketakutan. Sebagian kita mungkin memiliki rasa ketakutan yang berlebih. Padahal kata Allah, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ketakwaanlah, keimananlah, dan keimanan dan ketakwaanlah yang menjadi solusi bagi kita. Sebagaimana Allah katakan tadi, Allah firmankan tadi dalam surat At-Talaq, Allah akan menjadikan buat kita jalan keluar. Mungkin sebagian dari kita atau mungkin banyak dari kita yang hari ini secara ekonomi mengalami penyusutan. Orang yang kerja banyak di PHK, orang yang dagang banyak tutup usahanya. Orang yang punya usaha, punya bisnis mengalami kemandegan, stagnasi. Saya kira hanya keimanan dan ketakwaanlah yang akan menjadi solusi buat kita semua, mudah-mudahan. Insyaallah dengan pendekatan spiritual kita memahami kemudian mengamalkan nilai-nilai ajaran kita, ajaran agama kita, insyaallah kita akan keluar dari masalah ini, insyaallah. Kemudian tidak lupa juga kita taati protap yang oleh pemerintah sudah ditentukan bagaimana kita menyikapi wabah virus corona ini. Jangan kita mengabaikan usaha dan ikhtiar yang menurut agama kita pun wajib hukumnya. Allah berfirman, wala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan sampai kita menibakkan diri kita kepada kerusakan. Dalam arti kalau kita pahami dalam konteks hari ini mengenai virus corona ini, usaha, ikhtiar, kemudian protap yang sudah ditentukan oleh pemerintah harus kita laksanakan sebagai upaya kita menghindari wabah virus corona ini. Aldin rahimakumullah. Demikian saya kira kultum di kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah puasa yang kita laksanakan di bulan ini, lebih khusus hari ini, betul-betul bisa mencetak kita supaya kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sekali lagi tidak bosan-bosan kita semua, mumpung kita hari ini sedang dalam keadaan puasa, mudah-mudahan Allah secepatnya mengangkat balai ini, mengangkat virus corona ini. Demikian saya kira, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.